Saya mengucapkan selamat kepada pasangan kita, Bung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kepada Bung Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Kita berdiri memberikan aplaus kepada mereka berdua. Inilah detik-detik Anies Baswedan dan Caimin dideklarasikan jadi Capres-Cawapres Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mendeklarasikan keduanya sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 pada tanggal 2 September 2023 di Hotel Majapahit, Surabaya. Saya mengucapkan selamat kepada pasangan kita, Bung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kepada Bung Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Kita berdiri memberikan aplaus kepada mereka berdua. Silakan duduk kembali. Semoga seluruh ikhtiar dan harapan kita, insya Allah, dengan penuh keyakinan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamatlah kepada kita semuanya yang telah mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden kita. Allah akan memberikan ridhonya kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Tampaknya para wartawan dan juga para hadirin sudah tidak sabar lagi. Untuk itu selanjutnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.